Nah, sekarang kita lagi di Pendopo Bandung. Ayo ikutin aku. Keduanya ini replikanya, yang aslinya itu yang sebelah sana itu pada zaman Belanda, pemerintahan zaman Belanda. Nah ini kalau yang ini dibangun untuk mensejajarkan supaya simetris oleh wali kota Pulau Sada. Strukturnya masih asli lah, cuman dulu mah belum pakai genteng, masih pakai ilalang kayak gitulah. Bentuknya limas gitu ya, yang di kepercayaan Hindu, jadi Hindu limas bentuknya. Soalnya kan dulu zaman kerajaan Hindu masih besar di Indonesia. Ma, kalau di sini terus pendopo ini juga kalau ditarik garis lineatnya menghadap Gunung Tangkuban Perahu sebagai menandakan pemimpin ingin mengayomi. Kan pohon beringin biasanya rindang ya. Nah, jadi ingin mengayomi. Apa juga pohon apa? Rumah biasa lah, gitu biasa, ada kamar, ya. Tidur, dari Asia Afrika di sini diterima. Dalam memperingati satu abadnya kebangkitan integritas bangsa.
ada 34 waktu itu provinsi di Indonesia dan 6 agama yang diakui di Indonesia.